Ini donatnya banyak banget. Aduh, enak banget nih pasti donatnya nih. Wah, donatnya udah jadi ya, Bun. Ayo, Denis, diambil donatnya. Denis sukanya yang mana? Iya, makasih Bunda Adit. Denis mau yang kacang. Aduh, ini loh. Wih, malah salaman toh. Kayak baru kenal aja nih loh. Ambil aja, Den. Gak apa-apa kok. Bang Jarwo, kalau mau silahkan, Bang. Masih ada kok yang donat kacang. Bang Sopo juga, silahkan loh. Terima kasih ya, Bunda. Iya, Bun, ya. Aduh, makasih banget loh, Bun. Saya jadi gak enak nih loh. Iya, Bang Jarwo, Bang Sopo, sama-sama. Saya iseng aja. Udah lama gak bikin donat untuk cemilan anak-anak. Iya, makasih, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget pasti. Om. Waduh, Masya Allah. Ini donat buatan Bunda ini emang benar-benar enak banget loh. Aduh. Mama. Anu, Bun, ini resepnya apa tuh, Bun? Nggak ada resep apa-apa sih, Bang Jarwo. Cuma dulu saya pernah jalan-jalan ke sebuah kampung yang namanya Kampung Donat. Kampung Donat, Bun? Kok namanya lucu banget? Ya, Del, ya? Iya, karena dulu semua orang di sana senang membuat donat dan senang juga makan donat. Ini adalah Kampung Donat, di mana semuanya serba donat. Atap rumah-rumahnya berbentuk donat. Pokoknya semua berbentuk donat. Selamat siang, silahkan masuk. Selamat berbelanja donat. Silakan dicoba. Ini donat kismis, varian baru dari toko kami. Wah, enak banget donat kismisnya. Aku mau dong 10. Aku juga dong, mau beli 20. Wah, kismis itu kan kesukaan saya. Saya mau beli 15 ya. Kalau aku sukanya stroberi. Ada donat stroberi nggak? Pasti lucu rasanya. Oh, ada Devi. Oh, ini dia nih. Waduh, yuk pantas aja nih. Toko donatku sepi. Lalu ternyata pelangganku pada kesini semua toh. Aduh. Pasti nih mereka punya resep istimewa ini. Gak bisa didiemin kok kayak gini nih. Si, ini. Pasti ini Adil sama Adit ngumpetin resep donat istimewanya di sini nih. Aku harus cari sampai dapat. Aduh. Lah kok gak ketemu juga nih lo. Pointer ini, Adit sama Adel ngumpetin resep rahasianya. Nah ini, kamu pasti tahu di mana resep donat istimewa itu disimpan. Cepat, serahkan padaku. Ayo lo, takut kamu. Giling-giling. Ini berarti gak mau. Kalau kamu gak mau ngasih tahu. Kamu mau kemana? Ini tak licikin lo, ayo. Aduh, ya Allah. Awas ya, kalau ketangkep. Aduh, kena lagi, aduh ya Gusti. Aduh, gimana tuh, ayo. Aduh, aku udah boleh nyerah. Ayo, nah, gak bisa lari kemana-mana lagi kamu. Ayo sini, Adel, tak ngelitikin lo, ayo. Ayo. Adel. Kamu, ayo, cepet serahin resep donat istimewa kamu itu. Atau Adel tak sandre, ayo, pilih mana. Kita berdua gak punya resep istimewa, Bang. Mau belajar bohong kamu ya, Dit? Gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Eh,
Ketangkap malingnya, bos. Lepasin aja, Bang Sopo. Bang Jarwo, kita beneran gak punya resep istimewa. Tapi kok bisa laris manis kayak gitu? Pasti karena donatnya enak kan? Lah terus, apa rahasianya supaya enak? Ayo, ngaku toh. Bener apa kata Adele? Donat yang kita bikin enak rasanya karena dibikinnya dengan hati, Bang. Hati? Iya, kalau kita bikin donatnya dengan hati yang tulus, hati yang senang dan gembira, senang dengan apa yang kita buat, pasti hasilnya akan enak. Jangan ada rasa kesal, iri dan dengki. Oh, gitu toh. Walah, aku pikir ada resep khusus. Bang Jarwo, coba bikin donatnya lagi, tapi dengan hati. Iya, Dit. Adel, Bang Jarwo jadi malu udah salah sangka sama kamu berdua. Maaf ya. Iya, Bang. Adit sama Adel maklum kok. Ya wis. Kalau gitu aku mau bikin donat yang banyak. Dan pastinya aku bikin donat ini dengan hati yang bersih. Yee, Bang Jarwo hebat. Adel kenapa toh? Lah kok tahu-tahu kegirangan gitu toh? Ini kenapa tadi? Aduh, ada apa sama Bang Jarwo? Iya. Aduh, Adel. Iya, Del. Aduh. Adel. Pasti Adel berhayal lagi. Ayo berani, jangan berhenti. Cerita warnai dunia kita berdua.